Iku yusalli salat sapa Rasulullah wal Hasanu halai utai Hasan wal Husainu lan Husain yal'abani iku dolanan karone wa yaqudani lan lungguh karone sapa Hasan lan Husain ala dhahrihi ing atase kikire Kanjeng Nabi. Dan Rasulullah tetap anteng ya. Rasulullah tetap anteng. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul. Mulane nek anak mondok iku ada salah-salahna pondoke. Engko yo diramakan mondok maning, yang dianggap kriminal mondok masalahe. Beli tekan pondok kan ane mukur HP-an tok mau jenenge liburan. Ya kan beli tekan pondok kan kon enggak kira gelem mangkat maning. Wah, ki mending ora usah. Mangkat mondok maning iki kayane bikin rata mau beli kan mondok HP-an bae. Bikin setahun penuh HP-an terus. La ilaha illallah. Kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqad akhadha dan teman-teman ngalap sapa Rasulullah nyekeli biyatil Hasan kelawan tangane Hasan bin Ali wa wada'a nyelehake sapa Rasulullah rijlaihi ing sikil lorone Rasulullah ala rukbataihi ing atase dengkul lorone wawadu'ala nyileh haqqai sopo Rasulullah rijlaihi ing dengkul lorone samparan lorone Hasan bin Ali ala rukbataihi ing atasi dengkul lorone Kanjeng Nabi wahuwa halewutai Kanjeng Nabi yakulu iku ngendika sopo Rasulullah tarokko tarokko ya aina bakkah hurokkah hurokkah taroko munggau siro, taroko munggau siro ya ainal bakkah himripat bak, maksudnya cah cilik ya. Hurokoh 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 utawi ain utawi bakkah hurokoh hurokoh iku rindik-rindik hurokoh iku rindik-rindik hurokoh iku rindik-rindik huzak huzukoh rindik-rindik huzokoh iku rindik-rindik taruh Hasan Rasulullah gini ya terus di kon ngatik nang kene Hasan munggah-munggah ya cah cilik ya we ya cara-cara nang kene kuwi we cara ngene ngene kuwi ini ke bahasan ya. Cara Arab iki taroko taroko aina baqah. Qala fi lisanil Arab. Ustulani fi lisanil Arab yang dalam kitab lisanil Arab. Wa fil hadis lan iku tetap dalam hadis anna nabiyya utai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ono sapa kanjeng Nabi yuraqisu iku jukit sapa Rasulullah ngujukitake menggoyangkan Al Hasan ing Hasan wal Husain al Husain wa yaqul huzaqqa huzaqqa taraqqa aina baqqa iso Kanjeng Nabi utuh kanjeng gian gitu utuh ya. Kanjeng Nabi yuraqis tau raqasa yuraqisu jukit jukit kan ya. Jadi bicaranya keluarganya dewek nyaman karo dewek anaknya dewek nyaman karo dewek kalau sampai anak itu merasa nyaman dengan orang lain berarti kita sebagai orang tua itu gagal. Kalau anak sampai curhat kepada orang lain, berarti kita sebagai orang tua itu gagal. Ya, apa-apanya ya bisa mungkin sama orang tuanya.
Al-huzuqah utai huzuqah ad-da'ifu iku kang lemes alladhi yuqaribu kang rindik-rindik sopa alladhi khatwahu ing langkai alladhi min do'fin sangking lemes fakana mengko ono sopa Hasan yarko iku munggah sopa Hasan hatta yadha'a sehingga nyelehake sopa Hasan kodamaihi ing telamaan lorne Hasan ala sadri Nabi ing atasi dadane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di masjid Rasulullah tetap tidur biasa. Kemudian Al Hasan dan Husain itu naik ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dada Rasulullah. Sampean dungai dadane saru. Saru ora sopan. Orang nasaru, ne anak orang tua. Ingin cilik. Orang nasaru. Qala Ibnu Al-Asir dzakaraha lahu ala sabilil muda'abah wa ta'nisilahu. Dzakaro nyebut ha ing sese dzakaro nyebut mengulang-ulang sapa kanjeng Nabi. Mengulang-ulang bukan nyebut, mengulang-ulang sapa kanjeng Nabi ha ing lafadz khuraqah, huzaqah, huzaqah lahu maring Hasan. Ala sabiril muda'abah ing atase dalane ngglewei guyoni wa ta'nisi lan gawe nyaman lahu maring Hasan wa taraqqa lan utawi taraqqa utawi lafa taraqqa bi mana is'ad iku manane is'ad is'ad iku munggah wa ainu baqah iku kinayatun kinayah min sigharil aini an sigharil aini saking cilike mripat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukrimu ahlal fadli fi akhlaqihim kana ono sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yukrimu muli ake sopa Rasulullah ahlal fadli ing ahli keutamaan ahli fadl fi akhlaqihim yang dalam biru-biru akhlaqi ahl akhlaqnya Rasulullah memuliakan seperti itu. Kadang ada sahabat datang Rasulullah menggelar ridaknya. Ridaknya dilepas kemudian digelar. Suruh duduk di situ. Suruh duduk di atas ridak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'allafu ahla syarafi bil ihsani ilaihi. Lan gawe lembut sapa kanjeng Nabi ahla syarafi ahli mulia bil ihsani kelawan gawe bagus ilaihi maring ahla syaraf. Bakal ana sapa Rasulullah yukrimuiku mulia Rasulullah dzawir rahimihi ing kerabate Rasulillah wa yasiru lan nyambung sapa Rasulullah hum ing dzawar rahim min ghairi ayyusira saking tanpa yen to mendahulukan sapa Rasulullah hum ing dzawar rahim alaman ing atase wong huwa kang utaiman afdalu iku li utama minhu sang tinimbang dzawir rahim minhum tinimbang dzawir rahim. Dan Rasulullah memuliakan keluarganya yang punya istilah dengan keluarganya. Bahkan ketika Rasulullah ada sahabat Ansor yang mengatakan bahwasanya Abu bukan sahabat Ansor malah Muhajirin namanya Abu Hudzaifah. Rasulullah itu bilang kalau man ra'a minkum Abbas fala taqtuluh. Kalau kalian melihat Abbas jangan kalian bunuh dia, jangan kamu perangi dia. Karena dia berangkat itu mukrohan, dipaksa. Abu Hudzaifah itu mengatakan saya kalau ketemu Abbas tetap pateni. Ya Rasulullah itu bentuk dengan kata-kata itu. Kita itu diajari Rasulullah biar bagaimanapun keluarga itu hal yang paling penting. Keluarga itu hal yang paling penting. Jadi jangan mendahulukan kepentingan yang lain-lain. Dahulukan kepentingan kita senang sedekah menjaba-jaba wong-wong tapi keluarga dibiarkan kesusahan seperti itu. Jadi pentingkan keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya keluarga itu ya keluarga biar bagaimana tetap keluarga.
Kita itu disuruh untuk silaturahmi. Silaturahmi itu, rahim itu keluarga. Menyambung, silaturahmi itu menyambung kerabat yang masih sedarah dengan kita. La ilaha illallah. Ada orang itu ulama. Dia itu setiap sholat baca tabat jadah bila habi wa tabah. Jadi amalannya tabat jadah, tabat jadah, baca tabat jadah. Itu ayat kan turun kepada Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Rasulullah. Sampai Rasulullah itu bermimpi bertemu dengan, apa dia bermimpi bertemu Rasulullah, dia bilang, kenapa kamu baca tabat terus? Aku sebel karo Abu Lahab. Ketahuilah itu paman saya. Abu Lahab itu paman saya. Ya se-Abu Lahab, Abu Lahab itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tetap. Ya itu ajaran buat kita, bagaimanapun itu keluarga tetap takdimu ulur rahim, takdimu ulur rahim, mendahulukan kepentingan keluarga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukrimu bani Hasyim. Wa kana ana sapa Rasulullah yukrimu kumulia ke sapa Rasulullah bani Hasyim ing bani Hasyim. Karena bani Hasyim keturunan keturunan Rasulullah, nasab Rasulullah itu bani Hasyim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf. Ya Rasulullah tetap memuliakan. Bahkan ketika Fathul Makkah, orang Ansor itu mengatakan sekarang hari di mana Quraisy dihinakan. Itu dia pegang bendera, benderanya Ansor sama Rasulullah dipindah. Enggak. Sekarang hari kemuliaannya orang Quraisy ketika Fathul Makkah. Ya Quraisy itu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa keluarganya Rasulullah itu dihinakan. Kita itu punya tradisi seperti itu di pesantren. Ya namanya santri itu ya sama keluarga kiainya. Wah, kayak apa keluarga kiainya tetap hormati. Bahkan anak keluarga kiainya roto gendeng ya mending ngomong gak gendeng, tapi jadab ya. Jadi bahasa diperhalus. Ya. Jadab. Ya. Kasine ya no, anaknya sampean yo gendeng tenanan. Ya. Nek nah, keluarga sampean gendeng tenanan, tapi mergo nek keluarga kiai akhirnya bahasanya dikenti. Majdub. Ya. Majdub. Ya. Asline gendeng tenanan itu. Ya. La ilaha illallah. Ya, Rasulullah juga sama ketika ada sahabat bersedekah banyak. Itu sama Rasulullah itu dibagi ke keluarganya. Ketika turun ayat Qul lan tu'minu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan beriman sampai kalian berinfak sesuatu yang kalian sukai. Maksudnya yang paling disukai kita itu apa? Itu kita. Kalau kita sedekah itu ciri iman. Itu Abu Talhah itu mensedekahkan itu Bayroha. Itu sekitar 20 hektar. 20 hektar apa? Sawit apa? Kurma. Iya, 20 hektar kurma. Ya Rasulullah inna ahaba amwali ilayya Bayroha. Fadilka lillahi wali rasulih. Ya Rasulullah, harta yang paling aku suka itu Bayroha, itu untuk Allah dan Rasulullah. Sama Rasulullah dibagi ke istrinya, ke anaknya, ke kakaknya, ke adiknya. Sebagian yang 30% baru digunakan untuk perjuangan Islam. Karena sedekah itu enggak boleh lebih dari 30%, aja ngawur sampean. Aja melu-melu sedekahkan semuanya ntar. Aja melu-melu sing kaya kowe, berat dunia. Sampean punya harta apa? Berapa uang kamu? Sedekahkan semua ntar ganti. Iku jamaah iku dunia yang balik. Ustaz, sampean punya harta apa? Sedekahkan ke sini, ntar Allah ganti. Enggak, sedekah enggak boleh lebih dari 30%. Bahkan orang yang sedang sakit, dia punya uang misalnya 15 juta. Punya harta 15 juta, uang 15 juta. Yang sakit ini berwasiat kepada anaknya, saya sedekahkan harta saya 10 juta. 15 juta sedekah 10 juta berarti 75% kan. Itu dia pelaku itu kalau sampai yang diwasiati itu mensedekahkan dosa. Dosa. Tidak boleh, harus 5 juta. Harus 5 juta.
kurang boleh dari 5 juta, lebih enggak boleh. 1 juta baik. 1 juta baik. Misalnya wasiatnya 10 juta. 1 juta baik. Ora apa-apa. Lu wasiatnya 10 juta wis manut baik. Nyong wis ngaji. Enggak, ya sedekah juga ada perhitungannya. Sedekah ada perhitungannya. Kadang aneh ana wong gelem aweh maring kancane full-fulan, tapi keluargane kedangsakan, keponakane apa kedangsakan dicorno apa. Wah, kaya ora pengerten karo nyong anu. Bisa-bisane ora pengerten. Padahal nek sampean lagi susah biasanya yang paling pengerten ya keluargane sampean kuwe. Sing paling ngerti dan sampean paling bisa ngeluh ya maring kuwe-kuwe. Ya ora. La ilaha illallah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min asyatin nasi lutfan bil Abbas. Wa kana Rasulullah min asyatin nasi ikut setengah. Saking paling banget-banget yang menungso apane lutfan lembute bil Abbas kelawan Abbas, sangat lembut. Bahkan ketika Abbas datang itu Rasulullah menggelar ridaknya duduk di sana. Ridaknya. Bahkan ketika Abu Bakar di sini, Umar di sini nih. Ketika Abbas datang Abu Bakar menyingkir, minggir merono. Ini tempat untuk Abbas. Sahabat juga tahu posisinya. Dan itu enggak ada kitabnya pada saat itu. Tapi sahabat kok roh ya? Ya, ya emang orang-orang yang di samping Rasulullah memang sudah dipersiapkan ya. Disiapkan non, ora perlu diajari kitab-kitab sing anu wis paham ora perlu di. Bahkan sallallahu alaihi wasallam yujilul Abbas ijlalal walad lil walid. Iku yujilu ngegungake sapa Rasulullah Al-Abbas ing Abbas ijlalal walati kelawan ngagungkene anak lil walidi maring wong tua. Jadi sampai Rasulullah itu menganggap Abbas itu sebagai ayahnya, mengagungkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabda'u man laqiyahu bisalam wa idza akhadha biyadihi sayarahu hatta yakuna dzalika huwal munsharif. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.